Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bunda, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini silaturahim. Hari ini buka puasa bersama oma, adiknya bunda, sama ini ponakan-ponakan bunda. Ini ponakan bukan saya. Oh, anaknya bunda tentunya ya. Alhamdulillah hari ini bentar lagi abis buka bunda mau berangkat kemana? Ke bandara, karena insya Allah jam 00.30 akan bertolak menuju Jeddah. Insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebelum berangkat makan bareng dulu ya. Nah oke, ikutin keseruan bunda sama anak-anak sebelum berangkat umroh. Mau ya, bismillahirrahmanirrahim. Manja banget sih oma, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita cobain nih. Ini namanya apa, Mak? Apa namanya? Nggak tahu. Pisang ijo dikasih dari tetangga. Enggak, dari sahabat bunda ya, masya Allah. Siapa nanti yang mau ikut ke bandara? Arkan mau ikut nggak? Nah, Garo. Bangun tidur ya nak ya. Sini sayang, sini aja sini. Ayo dong, belum on dia baru bangun tidur nak ya. Atau, aha, main handphone terus ya. Jadi ngeblank, sini. Sini. Aduh. Ini biasanya dia tuh paling deket. Jadi sebenarnya dia tuh sayang, kangen sama bundanya. Tapi gengsi ya. Baju ini kemarin dipakai nggak ini? Oh enggak, baru ya. Bagus. Makan apa nak? Mau makan apa nak? Ayam. Jadi anak soleh ya. Mau makan nasi. Udah bunda bawain ya. Doain ya. Doain biar bundanya apa nak? Selamat. Terus mau minum sayang. Minum. Nih. Arkan kesukaannya ayam goreng. Kalau Queen kesukaannya semua suka. Kalau kakak Orel sukanya gorengan ya. Kalau oma? Semua suka sama kayak kakak Queen, sama kayak bunda juga tentunya. Yang penting sehat. Tuh dia berasa terus dipanggil hah gitu. Kita makan apa lagi setelah ini ya? Ini tadi ya abis makan ini tuh. Ini nanti bakal rindu nih makanan Indonesia. Sini dong teh. Nanti didoain di sana lagi. Sehat, berkah, cepet jodoh. Jadi artis. Amin. Kan? Didoain terus. Dipanggil terus, ntar insya Allah kebahagiaan. Amin, ya. Amin. Ya Allah. Yang kaya siapa, Mi? Yang kaya siapa? Masa gak tahu? Yang kaya siapa? Allah dong. Minta sama Allah. Insya Allah diberangkatin lagi, Oma ya. Amin. Kayaknya Oma pengen lagi nih. Bunda Tata itu suka banget makanan rumah ya, masakan rumah tuh suka banget. Kenapa ya? Sebab gitu ya. Selain irit lagi ya. Tentunya, ya tapi kan sehat ya teh ya? Sehat gitu kan. Ini sambal nih yang utama nih. Mau makan gak mah? Apa ini dulu? Ini bingung nih. Ini. Enggak. Ini hobinya makan kulit. Itu dia hobinya makan kulit, kebo. Oh, bumbu. Sayang, mami. Berangkat dulu ya, sayang. Cium dulu. Jadi anak soliha. Puasanya yang rajin. Ibu Queen mau ikut. Kemana ikutnya sampai bandara? Mau ikut enggak? Hah? Sampai Mekah. Yuk, sampai Mekah yuk. Dibaling-baling. Salim dulu, sayang. Mau ikut ke bandara gak? Mau ikut gak? Ah, ikut kali. Ikut gak? Enggak, nanti nangis. Nangis? Sedih ya? Udah gak usah. Katanya takut nangis, jadi gak usah ikut. Doain ya. Kok kakak Orel sedih? Kenapa? Pura-pura. Mana? Mau diucapotin? Enggak.
Eh, kok kena kacamata? Cium mami, cium. Ah, Mang Dadang, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Mang mau ikut enggak? Enggak. Ikut dong. Sayang aku sebungsu. Jagain jagain kakak-kakak, terus jagain apa lagi? Ah, enggak ah, Judes. Siapa yang Judes? Ini betul. Terus jagain siapa lagi? Teteh. Kucing-kucing mami, ya. Cium mami, sayang. Jaga dia baik-baik ya. Anak baik, anak solid. Nanti kasih uang berapa? Berapa ya? Kasih uang berapa? 50. Siapa yang mau jajan ke Alfa? Berapa? Cuan. Berapa? 5. Diam. 10. Diam. Ini Mi, kata Rekan. Berapa Rekan? 5. Oh, 50. Oke. Nur, Nur tadi pulangan sebenarnya Nur? Pulangan? Nah, beli naon tadi? Kakak 20 ribuan. Oh, si kakak. Terus? Terus? Gorengan tadi iya 20 ribu. Jadi 25. Itu 15. 25 tambah 15 10. Ya. Terus itu wae. Ini 20 ribu. Eta kuncina pleko. Arkan bertiga ya. Ya. Mau ke Alfa enggak? Ya. Buat sebulan cukup ya. Sehari 2000. Enggak kan nanti dikasihkan, nanti dititipin sama Oma ya. Ini malam ini doang mau enggak? Hah? Oh, dia mah enggak mau karena dia punya uang. Mau digopay. Kamu aku. Kamu berapa? Aku sih cukup 1 juta. Enggak gopay, kami enggak ngerti. Ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Ya udahlah, terserah. Queen berapa, Queen? Jadi goceng. Goceng ya, Queen ya? Hah? Aku pengen. Berapa? Ini. Kak Orel nanti gopay. Kirimin nomornya ya. Kak Orel maunya gopay. Cuman ya dong. Keningnya. Kalau ini tulus, kelihatan. Kamu. Salam dong. Tulus nggak ini? Tulus dari hati. Bener. Pinjam casan boleh nggak ini yang Samsung? Nggak ada casan. Tega banget. Nggak ada casan. Ya. Sedih hatiku. Iya, pamit dulu nih, ada kucing baru nih. Siapa namanya ini? Itu namanya Minion. Namanya Minion, Minion. Minion belum mandi, nanti pulang ketemu lagi ya. Minion doain ya. Dadah. Waduh. Iya, Minion mau ikut ya. Nah, sok bobo lagi Minion. Bobo lagi sayang. Nah, mama Minion. Oke, Minion lagi mamam dulu ya. Dadah. Mama. Dadah, Oma. Doain ya, Mia. Ikut. Doain ya, Mia. Selamat pulang perginya. Selamat pulang pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Gak lupa makanannya dibawa. Tara. Ting tong. Saya udah nyampe di bandara, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nanti sebenarnya berangkatnya nanti jam 00.30, tapi karena ngurusin jamaah dulu, jadi jam 8 udah sampai. Yuk, kita temuin jamaah-jamaah yuk. Bismillahirrahmanirrahim, ayo. Ibu Queen, bantuin. Ayo, dorong.
bisa langsung. Nah, sahabat-sahabat Bunda, aku Medina. Perkenalkan, ini Ustadz kita, Ustadz Tijani, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang akan membimbing saya dan para jamaah. Alhamdulillah. Ini ada siapa? Ada Evi. Oh, ada Evi dan juga ada para jamaah, Masya Allah. Salam. Dari mana? Dari mana? Dari Cirebon. Elu, orang Sunda? Iya. Sami atau Abdi Oge? Bapak Sami? Di Depok? Tatangga Abdi. Depok juga. Di mana? Tatangga, Green Lake Depok View. Green Lake Depok View, caket Sentra Medika. Dekat Sentra Medika. Iya. Tetangga, udah alhamdulillah ya. Saya Radar Auri. Ini nanti ke Mekah dulu atau ke Madinah? Saya ke Mekah. Bareng saya berarti kalau mau. Bareng. Karena sebenarnya mau disatuin, cuman emang hotelnya parah ini. Misalnya langsung kordit banget. Jadi akhirnya di pesawat. Itu yang Madinah. Selebihnya bapak-bapak yang tidak disebutkan itu ke Mekah. Mekah. Maka pastikan kain ihramnya dibawa ke atas pesawat. Jangan di dalam koper. Kalau di koper nanti enggak umroh nanti. Itu ya. Pastikan ada yang tidak megang kain ihram laki-laki? Saya pastikan dekat. Kalau yang nanti malah lebih jauh. Alhamdulillah ini karena emang belum 10 hari terakhir, jadi kita masih dapat yang dekat. Masih yang dekat. Jadi nanti kalau yang nanti malah dapatnya yang mispalah, Tat. Ibu, saya jelasin ya. Yang ke Mekah itu melakukan ibadah wajib langsung. Iya. Betul. Ya, wajib langsung. Setelah itu besok dari Mekah baru malah lebih cuma Bapak Madinah Mekah. Ini kan 10. Kalau ke Madinah dulu kita Mekah, kita kira kita yang laki-laki 5 orang. Kita sudah dikeluarkan ihram kita. Tinggal perempuan kan enggak? Iya. Nah, itu juga makanya kalau bisa ini berapa lalakinya itunya. Iya. Kalau perempuan kan enggak perlu. Makanya saya kan bilang kayak gini, malah kalau saya pribadi sebagai turis disuruh saya disuruh milih mau Mekah atau saya mending Mekah dulu. Karena ibadah dulu. Karena intinya dulu sebenarnya. Tapi kan orang ada kalau yang baru pasti Pak, ini Mekah kita enak loh Pak, hotelnya Royal Majestic, iya, lebih dekat. Kalau yang itu nanti jauh. Di mana? Di Madinah? Di Madinah sama Madinah semuanya dekat Pak. Makanya Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, makanya saya kemarin disuruh milih. Saya lidernya kan, saya milih. Si Teh Gita kan telepon ke Sherly. Kita kan atau rombongannya ke Sherly. Iya, iya. Dia cabin. Betul. Dia udah, dia itu aja. Jadi kita cuma laki-lakinya cuma 5 iya, orang 5 ini. Orang. Iya, ada buat. Teh Gita cerita ada beberapa jamaah ya rombongan Ibu Sherly berapa orang? Kita 19. Iya, 19 ya. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat Bunda ini kebersamaan kita tim Salmi Halal Tour yang insyaallah nanti jam 00.30 mau berangkat menuju Jeddah. Mohon doa semoga kita semua diberikan keselamatan ya. Bapak ya, Bapak dari Depok. Dari Depok, Masya Allah ini orang tua baru saya, Insya Allah jadi keluarga ya Pak ya. Masya Allah sehat terus semuanya. Amin. Ibu juga, aduh Masya Allah. Say hi dulu dong, Masya Allah. Sampai ketemu lagi ya. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Winky din si Lala po. Selamat ya. Selamat. Kemarin kita 2. Badannya bongsor.